Okey, Mancing Mania. Ketemu lagi dengan saya, Kadek Rico Bagus. Okey, di depan saya di sini sudah banyak aneka jenis esan. Okey, hari ini kita akan ngoplos lagi. Karena teman setim saya ada yang request. Pingin requestan dengan umpan berdasarkan aroma bubble gum. Ini aromanya dominan bubble gum katanya. Itu Mr. Kak Gaul ya, ingin oplosan yang dominan bubble gum. Oke, kita akan mulai cara mengoplosnya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini karena biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten mancing. Oke, yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Oke, kita akan langsung mengoplosnya. Mari kita ngoplos. Oke, pertama karena kita menggunakan dominan aroma bubble gum, kita siapkan bubble gumnya. Oke, aromanya sangat wangi. Untuk bubble gum kita pakai 30 mili karena kita menggunakan dominan bubble gum. Oke, kita lihat. Kita menggunakan bubble gum 30 mili. Baru 20, lagi dikit. Lagi dikit sekali. Ya, sudah 30 mili aroma dari bubble gum. Kita akan mengoplosnya. Mari kita ngoplos. Oke, selanjutnya bubble gum sudah masuk 30 mili. Kita langsung menggunakan aroma strawberry. Oke. Ini Mr. Kak Gaul akan langsung dicoba di kolam yang ada di daerah saya, yaitu kolam Cukro Minoto. Ya, untuk strawberry kita menggunakan 20 mili, berarti 30 ke 50. 50 berarti dari 30 ke 50. Berarti kita menggunakan 20 mili pan strawberry. Ya, sudah 50. Oke, sudah 50. Nah, strawberry sudah masuk dengan bubble gum. Ada roh, singkirkan dulu. Ya, selanjutnya yaitu aroma pandan. Oke, pandan kita menggunakan 10 mili. Ya, 10 mili berarti di angka 60. Lagi dikit. 60 mili. Ya, pandan 10 mili sudah. Ya, selanjutnya kita menggunakan blenok. Aroma ini sangat kuat. Aroma blenok. Blenok kita gunakan 10 mili juga, berarti di angka 70. Lagi dikit. 70. Terus selanjutnya kita menggunakan jagung bakar. Ya, jagung bakar ini kita menggunakan 15 mili. Jagung bakar kita menggunakan 15 mili. Berarti dari 70 ke 85. 15 mili. Aromanya sangat gurih sekali jagung bakar ini. Oke, selanjutnya kita menggunakan amisan hanya satu, yaitu amisan tenggiri. Ini yang tenggiri. Tenggiri kita gunakan 15 juga. Ya, tenggiri berarti dari 85 ke 100 mili berarti tenggiri ini. Untuk menghajar babon-babon merah. Merah supaya agak gurih dan manis. Oke. Selanjutnya kita menggunakan pasta santan. Menambah
gurih aromanya. Kita gunakan pasta santan. Oke, santan berarti kita masukkan 10 ml saja. Ya, sudah 10 ml jadi di 110. Dan aroma susu kita pakai lagi 10. Jadi totalnya oplosan ini 120. Oh. 120. Lagi-lagi dikit nih. Lagi 2 ml kayaknya. Sudah. Oke, oplosnya sudah jadi. Jangan lupa tadi mengisi pewarnanya. Ya, ini dia pewarnanya. Ya, pewarnanya kita tambahkan 10 tetes karena ini 120 ml. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah tambahkan 10. Oh, humplosa ini sudah jadi. Oke, selanjutnya kita masukkan ke botol aqua. Kita kocok. Kita saksikan gimana aromanya. Ya, kita tunggu dulu. Umpan ini saya persembahkan untuk teman saya Kak Gaul, dia akan langsung mencobanya di kolam hari Minggu. Dan kita akan jejer, saya menggunakan umpan R15. Mana yang lebih mantul umpannya ini? Ya, menggunakan umpan bubble gum ini. Namanya bubble gum bomb. Ya, kita tutup, kita kocok dulu. Nah, seperti ini penampak umpannya. Ntar kita... Bubblegum strawberry blenok ini. Aromanya sangat gurih dan manis. Ya. Oke, mancing mania, kita akan langsung mengetesnya di kolam Cukru Minuto pada hari Minggu ini. Apa? Like, comment, and subscribe channel ini karena di channel ini banyak tutorial video-video mancing dan cara mengoplos umpan-umpan terbaru agar saya lebih semangat lagi. Jangan lupa di share bila perlu, oke, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Oke, kita akan langsung menuju kolam Cukru Minuto dan kita akan besok langsung bikinkan untuk Kak Gaul umpan ini dan langsung tes di kolam Cukru Minuto apakah oplosan ini mendapatkan ikan-ikan babon. Oke, saksikan terus channel dari Rico Bagus. Oke, sampai ketemu di kolam. Thank you.
Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Sudah kembali
Oke, Mancingmania. Hal ini lomba sudah berakhir dan saya sudah ada di rumah. Dan tadi lumayan banyak strike. Tadi lapak kurang bagus, tapi ikannya lumayan besar. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, karena di channel ini banyak tutorial video-video mancing dan cara mengoplos umpan. Saya akan terus coba umpan R15 ini di kolam-kolam Galatama yang berada di daerah saya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.